Susah hati, cemas dan takut. Bila perlu melalui jambatan yang mendap dan mungkin bila-bila masa akan runtuh. Itulah kebimbangan hampir 1,000 penduduk kampung Durian Mentanggau di Dungun, Terengganu. Mereka tak ada pilihan kerana jambatan itu merupakan laluan utama ke bandar berhampiran. Ikuti laporan yang telah kami sediakan dalam segmen Turun Padang. Hakisan yang teruk telah menyebabkan separuh dari laluan di jabatan itu terpaksa ditutup. Berikutan sebahagian daripada strukturnya telah runtuh dan tidak selamat untuk dilalui oleh semua jenis kenderaan. Jabatan yang panjangnya hampir 20 meter dan berusia hampir 30 tahun itu merupakan antara laluan utama penduduk kampung Durian Mentanggau untuk ke Bandar Dungun dan Paker. Tinjauan mendapati hakisan telah menyebabkan lubang besar pada sebahagian jalan dan beberapa struktur utama juga telah rosak menyebabkan ianya tidak selamat untuk dilalui. Dakwa penduduk sebelum ini kerosakan yang berlaku hanyalah kecil dan sering diperbaiki, namun hakisan yang berlaku pada banjir kali ini menyebabkan kerosakan menjadi lebih serius. Yang saya tahu pun jambatan tu boleh lalu pun dia ada mendak sikit je, dia orang repair, mendak sikit dia orang repair. Tapi yang teruknya terlepas pada banjir tahun inilah. Jambatan tu kalau untuk kenderaan berat tu tak boleh lalulah. Untuk penggunaan lori yang lalu tu rasanya dia akan membahayakan jambatan tu lah apabila lori yang lalu tu berat. Jadi dia akan memendakkan lagi tanah situ. Jadi kita takut jambatan tu akan runtuh teruk, kita bimbangnya. Keadaan tersebut menyebabkan sebilangan penduduk yang bimbang akan keselamatan mereka. Terpaksa menggunakan laluan alternatif yang lebih jauh untuk ke bandar berhampiran, dan ada juga yang sanggup mengambil risiko melalui jambatan tersebut meskipun sedar akan bahaya yang akan menimpa. Sementara itu, Pegawai Daerah dan Pentadbir Tanah Dungun, Jusman Ibrahim, ketika dihubungi berkata pihaknya kini telah memasang palang had ketinggian kenderaan sebagai langkah keselamatan bagi mengelakkan kenderaan berat dari melalui jabatan tersebut. Menurut Jusman, pada masa sekarang hanya kenderaan ringan seperti kereta dan motosikal sahaja yang dibenarkan melaluinya, dan kerja-kerja pembaikan akan dilakukan apabila permohonan peruntukan diluluskan oleh pihak berkaitan.